Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita di dalam channel The Art Clan. So hari kita akan sama review Digimon lagi guys. So dekat belakang tu ada VPAC 20 yang saya dah custom all yellow warna frame button dengan dia punya apa casing, dia punya shell lah, dia punya shell pun semua warna kuning guys. Tema Mon Zaimon guys, sebab hari ni kita akan membela Teddymon aka Mon Zaimon guys. So kalau korang tengok kat situ, saya ada Numemon dan Mon Zaimon kat sini guys. So ini adalah Mon Zaimon versi case yang saya beli ni daripada Encik Bian, daripada ROV Republic of VPAC. Okey, itu dia. Ini case dia duduk Mon Zaimon case dia duduk. Kalau Gashapon dia berdiri guys. So ini Gashapon punya guys. Jatuh pula. So korang tengok dulu figure dia Mon Zaimon. Okey, saya ada 3 guys. Okey. Mon Zaimon. Dia punya pusat ada selotip, ada plaster. Okey, mata dia mata whatever. Tengok. Oh, focus. Whatever. Belakang ada zip Mon Zaimon Bandai China. Okey, so Mon Zaimon ni Teddymon lah kalau kecil dulu nama dia. Saya panggil Teddymon, Mon Zaimon warna kuning. Memang saya suka guys, antara Digimon yang saya suka lah, Metal Greymon dengan Mon Zaimon antara yang saya suka. So dia evolve dari Numemon ni lah. Digimon tai yang tak berguna ni, yang lemah, yang lemau. Tapi kalau korang jaga dia elok-elok, dia akan evolve menjadi Teddymon aka Mon Zaimon guys, yang paling hebat di dunia. Kalau dulu masih kecil lah, dia orang kata Mon Zaimon ni Digimon yang paling kuat Memang detail guys. Gashapon punya Numemon ni Digimon tai warna hijau, ada lidah ni, dia akan evolve. Kalau korang complete requirement dia, cukup requirement semua korang ikut, dia akan menjadi Mon Zaimon. Okay, so ini mari kita membela Mon Zaimon. Korang tengok rupa Mon Zaimon. Okay, ini Mon Zaimon Sekejap lah, ada habuk lah. Okay, saya dah bersihkan habuk. Ni Mon Zaimon kita. Okay, sebelum kita bela, jom kita tengok kitab saya ni sekejap. Ni paling ganas Digimon Raksasa Virtual. Apa yang dia katakan tentang Mon Zaimon Okay, ni kan saya cakap masa kecil nama dia Teddymon. Buku ni yang rename bagi nama dia Teddymon. So saya pun melekat lah Teddymon tu. Okay, jom kita baca sikit biodata Teddymon ni, Mon Zaimon. Digimon ini penuh dengan misteri. Ianya kelihatan seperti padung teddy besar kain kerana terdapat zip besar di belakang badannya. Ya, betul, ada zip Tiada siapa yang tahu siapa sebenarnya teddy bear itu. Semasa bertarung, Teddymon akan mengeluarkan satu aura cinta yang akan menyelubungi pihak lawan dan membuatkan pihak lawan menjadi lemah, long lie kerana dilamun cinta. Aksi penghabisannya dipanggil Power of Love yang dikeluarkan dalam bentuk hati. Ya, itu dia guys. Membesar pada Numemon Okey, ada tembak. Okey, warna kuning. Teddymon, Mon Zaimon. So itu dia kuasa cinta sebelah ni Mamemon. Korang tengok yang ni, Teddymon. Mon Zaimon. Okey, kita dah tengok buku ni, biodata pasal Mon Zaimon. Jom kita bela Mon Zaimon Okey. So kita bagi makan dulu. Makan daging. Teddymon makan daging. Okay, lepas tu kita spam vitamin banyak-banyak sampai dia tak nak, sampai dia kenyang. Oh, lamanya nak kenyang. Okay, dia dah kenyang guys. Bagi vitamin pula. Korang tengok dia makan vitamin. Tangan dia bergerak-gerak guys sambil makan. No, pusat X dia ada dekat sprite dia. Okay, next kita training kan dia. Okay, penuhkan bar, full bar. Okay, kuasa love guys. Apa? Oh, ada penumbuk satu. Okay, itu dia Digimon kita suka guys. Jom kita battlekan pula. Single lawan Kunimon. Jom kita belasah Kunimon. Okay, tembak kuasa love. Wah, separuh nyawa Kunimon hilang. Oh, kita relax je elak. Okay, tembak love. Okay, mati terus, yes. Itu dia guys. Okay, lawan lagi sekali. Kita next Ni lawan Palmon Okay, kita bully Digimon kecil-kecil ni.
katakan dekat perfect level kan, kita bully dia. Okay. Kita tembak kuasa bunga tapi tak kena. Relax je kita buat tak tahu. Okay, mati guys. Dua kali. Dia dah mati. Okay, so tu tahi. Bersihkan tahi. Jom kita padamkan lampu bagi dia tidur. Sleep. So korang tengok. Okay, comel guys. Teddy bear pakai selimut. Comel. Okay, kita kejutkan dia balik. Okay. So, battle sikit. Buat-buat nak battle lah. Nak tengok lagu dia. Okay, tu lagu battle eh. Lagu battle. Jom tengok nama dia. Mon Zaimon. Itu dia guys. So, jom kita tengok sprite dia, comparekan dengan dia punya figure gashapon. Okay, korang boleh comparekan eh. Ha, yang ni lagi comel lah, nampak misteri. Yang dalam sprite ni dia macam tembam sikit. Tapi tak apa, dia still menjadi Digimon kegemaran saya. Antara kegemaran sehingga saya semata-mata beli Digimon warna kuning ni. Apa V2, yang V2 eh, yang apa? Wave 2 trans yellow eh. Betul lah, dia wave 2. Lepas saya customkan frame and button yellow ni semata-mata untuk buat tema Mon Zaimon guys. Okay, so korang tengok dulu sprite dia bergerak. Okay, kat tepi tu akan senyum. Ya, itu dia, dia senyum. Okay, nampak tembam eh dalam Digimon punya versi apa yang sprite ni. Yang ni nampak macho je, nampak misteri, penuh misteri. Okay. Oh, itu figure dia. So dekat belakang tu ada tiga guys cage. Eh, asyik sebut salah je. Tiga gashapon, satu cage yang kita tak buka lagi. Ha ni. Okay, kita belanja buka lah eh. Aha. Bagi korang tengok. Okay, kita compare kan side by side. Itulah bezanya cage dengan gashapon. Fokus. Gashapon lagi besar, kepala besar. Tapi dia versi duduk lah eh, gashapon. Cage versi terbalik je. Sorry guys. Cage versi duduk. Gashapon versi berdiri. Korang suka yang mana? Saya suka dua-dua eh. Zip dua-dua ada detail zip tu. Okay. Corak tangan, kaki pun dua-dua ada. Okay, ni case yang baru eh. Yang keluaran baru lah saya beli. Mata pun dua-dua warna merah. Lebih kurang sama. Pusat pun dua-dua ada. Detail yang sama. So, terpulang korang suka yang mana. Kalau tanya saya lah, kalau kena pilih juga, saya pilih yang ni eh. Saya suka gashapon lah berbanding case. Tapi kita compact, collect je lah. Okay, so kita letakkan Mon Zaimon kita semua kat belakang. Nomemon case kita keluarkan, letak kat sini. Okay, so itu dia semua Mon Zaimon saya dan dua Nomemon. Dan kita punya Digimon yellow tadi yang kita bela. So itu dia sesi membela Mon Zaimon. Akhirnya tercapai juga hasrat saya. Saya nak bela Mon Zaimon ni dalam sprite yang all apa, sprite dalam shell yang di custom all yellow eh, tema all yellow. So button yellow, frame yellow, lepas tu shell pun yellow, semua all trans ni, trans yellow punya custom set lah. Saya suka warna kuning eh, all yellow punya ni tema, sebab Mon Zaimon kan warna kuning. So itu dia, akhirnya saya capai juga hasrat untuk buat custom VPAC 20 warna semua kuning. Okay, so itu saja video kita pada kali ini. Jika korang suka untuk apa video macam ni, siri membela Digimon, okay, boleh tekan like lah this video, share this video dan komen dekat ruang komen di bawah. Okay, macam biasa jika ada saya kekurangan info atau kesalahan, kesilapan tukar kata tadi, saya banyak salah, saya minta maaf macam biasa.
Okay, kalau korang suka, janganlah ringan-ringankanlah tangan. Tekan button subscribe. Ramaikan lagi subscribe channel Dedak Clan. Okay, sampai jumpa lagi di video akan datang. Macam biasa, saya akhiri video saya dengan Assalamualaikum. Peace. Hidup Digimon, guys. Mon Zaimon. Bye.